Jadi ini aplikasi pendeteksi kebohongan. Tiap kali kita ngomong, dia bakal langsung ngasih tahu kita bohong atau enggak. Contoh nih ya. Contoh, apakah lo merasa lebih ganteng dari gua? Ya iyalah. Anjay. Oke, oke, oke. Apakah sempak lo bergambar? Polos. Gambar apaan, Ben? Gambar superhero. Doraemon. Suka pakai bikini. Gak apa-apa, Ben. Berarti lo normal kok. Sempak. Oke. Okay. Apa lagi ya? Apakah lu suka sama cewek gua? Ya enggak lah. Lu punya hubungan apa sama cewek gua? Oh, gua enggak ada. Oke, gua pernah deketin dia. Lah, lu kagak pernah cerita sama gua dah. Ya enggak enak lah gua ceritain, kan cewek lu itu. Emang kapan lu deketin cewek gua? Dulu, pas masih sekolah, pas sebelum jadi cewek lu. Kemarin. Kemarin. Sorry banget, Put, bener. Jadi maksud lu, cewek gua kemarin selingkuh di belakang gua sama temen gua sendiri? Enggak, cewek lu enggak selingkuh, guanya aja yang deketin dia. Oke, dia ngerespon gua sesekali. Dia ngerespon semua chat gua. Udah ngapain aja lu sama cewek gua? Chattingan doang, Put. Jalan bareng. Terus? Udah itu aja. Oke, kita pernah. Lu setega itu sama gua, Ban? Ya, sebetulnya sih cewek lu yang suka sama gua duluan, Put. Gua udah lama jalan sama cewek lu soalnya cewek lu cantik. Terus dia juga suka sama gua. Dan dia bilang lu jelek, kere, gak guna. Terus dia sering berantem sama lu. Akhirnya curhat sama gua. Lama-lama gua jadi suka sama dia. Terus dia lama-lama jadi suka sama gua. Terus gua aja jalan bareng. Terus kita sepakat gak bilang siapa-siapa termasuk lu. Soalnya takut lu sakit hati. Terima kasih udah jujur sama gue. Sekarang giliran gue jujur sama lo. Ini pendeteksi kebohongan palsu. Dia tinggal gue tekan dan dia bunyi.